daun-daunnya tertinduk tertiup oleh angin seperti hukuman ikan. Bisa dirasakan kesejukan juga sampai ke relung jiwa. Saya pernah mendengarkan ceramahnya Ustaz Fatika. Beliau pernah bertemu dengan orang, siapa namanya saya lupa, tapi di daerah Bantul, yang beliau memang masih makan dengan sesuatu yang masih original. Jadi dia punya lahan sekitar 3 hektar itu, jualnya pari ini, sayur, dia juga pelihara ikan, kambing, sapi, tapi tidak banyak. Kenapa nggak banyak alasannya? Kalau nanti saya mau pengen akeh, berarti kok boleh itu pangan yo, pangannya gawian pabrikan meneh. Akhirnya saya nggak bisa menjamin ini nanti masih ori. Di BP itu kalau pilih bayam, ya bayam sing utuh-utuh, sing orang dimakan ular, padahal ular saja sudah nggak mau, tapi kita yang itu teman-teman. Jadi dampak negatif dari kebodohan dunia kesehatan maka jadi akan bermasalah juga. Kemudian dalam rendahnya kesadaran politik, ya. Politik ini jangan diartikan sebagai cara dan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang hari ini masih kita rasakan. Ya. Maka ya orang hari ini kan melancurkan ilmunya secara keilmuan, dia tahu di sing kudu di bersamai dipilih oleh, tetapi kemudian dia melancurkan diri ilmunya itu untuk memilih yang lainnya karena beberapa faktor. Mungkin karena lagi koncoku sih tak benci nih kono, berani karo kono yang mau, iya baik mau. Akhirnya ilmunya digajikan. Dan berapa banyak sekarang kelasnya profesor, doktor itu kemudian ya karena merasa dia tidak laku untuk dijual. Masalah sosial juga begitu, kemunduran dan seterusnya. Konflik dan juga tentu rendahnya produktivitas. Nah, teman-teman sekalian, saya bertanya, jenengan pernah melihat podcastnya Ustaz Salim Abdila dengan Dr. Richard? Halo, pernah? Tentang apa? Bercerita tentang Palestina. Dr. Richard itu muslim kan? Bukan? Ya. Belum. Mudah-mudahan ya. Kenapa sebegitu hebatnya orang-orang Palestina dalam mempertahankan tanah airnya sehingga pernah dijanjikan satu daerah yang langsung dibangunkan, itu dia tidak mau dengan segala fasilitas. Ya, dengan fasilitas segala fasilitas nggak mau. Kenapa? Itu. Ya. Karena di antara alasan yang saya ambil dari podcastnya antara Dr. Richard dengan Ustaz Salim Afilah itu, di sana ada dua hal. Yang pertama, bahwa orang Palestina itu literasinya tinggi dan edukasinya tinggi, gitu. Makanya berapa senjata yang kemudian dikirim ke Palestina sing mejengi, kuwi dibalik kira nomor nih untuk menghancurkan. Itu nek ngomong kita poison, kayak gitu. Kira-kira beritanya ya. Maka teman-teman sekalian, ini mari di awal tadi Ustaz Ahmad mengatakan
kita untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai seorang pendidik itu sesuatu yang sangat urgent. Apalagi hari ini kurikulum kita sudah merdeka, sangat merdeka sekali. Bahasanya MC kayak mau berlaslos, laslos ini kata biar dia. Pintar lu tak mau kata laslos. Nah itu pemerhati saya itu. Los itu bahasa orangnya itu kelas. Oh, iya. Harus los. Wah, harus los itu ikhlas. Itu dari. Oh. Rasa cawe-cawe gitu. Ya. Iya, baik. Jadi literasi dan edukasi, teman-teman sekalian. Bagaimana ketika saya salut ya sama beliau yang sekarang sudah tidak lagi pegang sebagai kepala sekolah, teruskan di S2. Barangkali nanti terus S3 ya. Nah, gimana dengan jenengan? Jenengan diberi terus malas pak kuliah mikir tabut. Ini dalam rangka untuk meningkatkan tadi itu literasi dan edukasinya, teman-teman. Kata pepatah Arab mengatakan fakidusai lalu. Jadi orang-orang itu tidak punya apa-apa itu nggak bisa memberi. Ya, zaman TK saya memang ya lagune kan siji loro telu astane sedeku. Menawa didangu mirengan ke pak guru menawa didangu papat nulih limo lenggai sing toto ponce podo sembrono mulai orang bisa TK masih gitu gak Pak Ustadz? Enggak ya? Itu zamannya saya dengan Pak Toto ya Pak Toto ya. Pak Toto lulus TK pernah dilakukan tapi saya gitu, saya gak lulus TK dan sebulan TK tapi masih hafal lagunya itu. Nah, ini yang saya kemudian mau masuk ke dunia adab, teman-teman sekalian. Ya, memang bagaimana? Apakah saat itu tidak baik? Saya mengatakan baik kok. Mau kita ibaratnya mau ngajar wi, arep ulang wi kaya dine saya dulu pernah jadi ketua karang taruna di desa. Nek pas sama wong iku kene nggon bagian ning jaringan nggon apa jenenge jaringan apa gemblangan gemblangan ya iya gemblangan gemblangan ada yang jaringan sing urusan makan-makan terus tamunya 500 750 ya wis karena yang ngeter mana kita bantu orang dulu itu yang putih gitu ya. Wah, langsung disiapkan ini apa? Gelas-gelas dilapi, tire langsung pakai apa itu? Nampan tekonya di jok saja. Bayangan saya begitu. Kira-kira kalau ini berarti murid-murid kita, ini sudah disiapkan bu. Kemudian ketika kita mau ngisi, yo gampang ukurannya yo kira-kira yo meh. Mekodo walaupun tidak sama kan gitu, tidak harus diukur sekian kan enggak gitu loh. Neng wes siap coba neng kilo-kilo ini gelas ini banting pentalit neng di papan itu akan nyisir ya. Iya kamilan gitu loh. Hari ini yang terjadi begitu. Maka menurut saya lenggai sing toto menawa hari itu masih bagaimana ini bagian dari adab itu. Filosofi adab. Bagian dari adab. Nah saya dulu kan sama Pak Toto itu hanya filosofi ini teko karo bilko. Wong ini dari teko aja dari bilko ini. Teko itu yang mencuri itu yang suatu saat ketika habis dia juga diseni kan gitu. Tapi bilko itu lampunya sepeda kontel itu yang di depan itu urip ono magnete apa ora aku ya tetap ning arep. Jadi ada tipe manusia itu pokoknya berfungsi apa ora pokoknya pengen ning arep. Birko. Nah, pemimpin-pemimpin kita itu model birko atau model teko. Oke, teman-teman.
Ya. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia di pembukaan itu ya. Iya. Apa loh saya nggak cek guru PKN ini. Jadi saya dulu pasal 37 pasal aturan tambahan aturan peralihan itu apa nih saya kis nanti. Apalagi pasal 34 yang dulu pernah itu di amandemen ya. Fakir zamannya belum ada WI ya. Fakir miss call dan pesan-pesan yang terlantar di Bintara Wih dan Komsel. Karena gak punya jatah. Pesan terlantar kok miskin, minal masakin gitu kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Anggaran APBN kita itu untuk dunia pendidikan berapa? Berapa pesada? Tahu saya? Tidak tahu. Gak tahu hitung-hitung. Orang-orang hitung-hitung. Ya. Kata Pak Tanto itu 20%. Betul ya Pak ya? Iya. 20%. Kuih dari total APBN. Wah, ini beramubu teman-teman. Saiki orang ini apa wih, orang ini workshop model LPMP. LPMP itu sekarang namanya sekarang sudah berubah. Jadi apa? Lembaga LPMP berubah, bukan lembaga penjamin mutu pendidikan. Sekarang jadi balai besar apa gitu. Kalau di Jatikuwo penyet Surabaya itu sana terus ada ambil kiri kuwi ana gedung bagus di sebelah selatan itu namanya gedung pernah kesana ya tadi LP2KS juga itu kepala sekolah kuwi sing arep dadi calon-calon sih kuwi di training sih baru kuwi lakit dari kepala ngono baru kuwi nek enek penguatan lagi lah. Saya pernah mengikuti penguatan itu. Nah, penguatan itu pernah saya ikuti karena dulu ada regulasi tapi akhirnya juga enggak jalan ya. Regulasi ini apa? Nek orang dari NUKS karena hasil itu nanti bos enggak bisa keluar katanya. Tapi hari ini ternyata juga masih keluar saja enggak masalah. Oke, teman-teman. Sudah. Alhamdulillah. Oke, saya jadi amanat kita untuk mencerdaskan ini tugas kita semua teman-teman sekalian. Awak dhewe iki nyewangi negara iki. Nyewangi negara. Sak jane kan tugasnya negara. Ya kan? 20% itu hanya terserap mungkin tidak ada separuhnya, bayang pun. Tidak sampai separuhnya. Sehingga lebih ditarik ke infra struktur gawe balen. Monggo nek filosofine Jawa kuwi bawa dawane lurung dalan tol kuwi isih luweh dawa pikirane manungsa. Nah, sekarang justru beralih bagaimana membangun fisik itu diutamakan, diprioritaskan sementara kan membangun keilmuan itu di nomor sekian. Ini ke atas sama ini ke bawah. Itu lebih bagaimana orang ketika membelanjakan hartanya ini ke atas itu suruh mongso kilangan gitu. Wah, enggak sama ini. Tapi ketika untuk sesuatu yang ke bawah itu yang nantinya jadi sampah dan TA1 itu merasa tidak kehilangan. Mikir dulu. Ya. Nah, alhamdulillah kita berada di lembaga yang mengusung pendidikan dan juga adab ini, insya Allah itulah investasi kita yang termahal dalam kehidupan kita.